wa suhbatul akhyari lil qalbi dawa, berteman kepada orang-orang baik akan menjadi obat dalam hati kita. Ya, terasakan. Nanti kumpul sama orang-orang baik. Nanti berkumpul ngelihat ada ulama datang, nanti duduk di situ. Nanti enggak berceramah, nanti enggak berbuat apa-apa, nanti memandang saja, berteman kepada dia akan menjadi obat tenang hati kita. Ya. Duduk sama teman yang baik yang mengajak kita semangat dalam beribadah akan menjadi obat bagi kita. Suhbatul akhyar lil qalbi dawa, akan menjadi obat bagi kita. Tazidu lil qalbi nashatan wa quwa, akan membuat kepada hati kita semangat dan kuat di dalam belajar, kuat dalam taat, kuat dalam ibadah, kuat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya.